kanan ini sangat curang teman-teman. Jadi itu alhamdulillah kemarin itu lancar, enggak macet seperti ini. Kalau sekarang ini kan macet, jadi enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya mau berangkat lagi ke tempat yang kemarin itu tutup ya, karena masih belum puas. Majikan itu suka banget bermain di madem di pegunungan, sedangkan kemarin itu kok tutup. Jadi seakan-akan itu udah jauh dari Kaohsiung ke Hualien. Terus tempat yang paling beliau itu suka kok kemarin itu tutup. Jadi hari ini kita di Hualien hari ketiga, mau ke sana lagi melihat-lihat apakah hari ini buka ya teman-teman. Yuk kita ikuti terus ya perjalanan saya. Di sini ya masalahnya begini ya teman-teman, karena jalannya sangat kecil kalau ada bus travel kayak gitu ya. Kemarin saya yang sana ditutup itu juga kebetulan salipan ya, tetapi alhamdulillah kemarin itu saya bisa mengambil solusi. Jadi ini apa ini ya, ini apa, spion semua aku tutup dan aku lebih ke kanan ya, padahal kanan ini sangat curang teman-teman. Jadi itu alhamdulillah kemarin itu lancar, enggak macet seperti ini. Kalau sekarang ini kan macet, jadi enggak ini, harus ada yang ngalah salah satu. Kobuchi. Sampai ya di Tianxiang. Tianxiang itu di tengah-tengahnya Taroko Park ya. Terus di sini ada 7-Eleven.
Sabuk 11 terus banyak juga orang menjual makanan-makanan ya. Nanti majikanku di sini itu biasanya membeli tahu bau, teman-teman. Tahu bau yang dimasak kuah. Jadi ada sedikit pedes-pedes begitu ya. Majikanku itu cocok banget. Terus di sini kebetulan saya nemu tempat parkir. Ini sebenarnya saya melanggar parkir sih karena di garis merah ya. Nih aku parkirnya di bawah pohon flamboyan. Rindang banget ya ini mobilnya. Aku buka berantakan banget ya. Dalamnya itu semua barang-barang rumah masuk di dalam mobil, teman-teman. Saya kalau membawa majikan saya pergi jalan-jalan, keluar jalan-jalan, semua masuk, teman-teman. Ya udah, yuk kita membeli makanan. Majikanku udah lapar, udah perutnya udah terasa lapar. Yuk kita berjalan menelusuri jembatan, menelusuri sungai. Di sana ada tangga menuju ke atas itu ya. Yuk kita mencoba ke sana, teman-teman. Wah, tuh air sungainya cukup deras ya. Cukup deras. Berarti airnya itu lumayan banyak ini. Banyak bule di sini. Tuh, ada bule yang sedang X. Kita naik ke sana dulu ya. Ada apa di sana? Lumayan melelahkan, capek banget, sangat capek. Sampai di sini saya kempis-kempis, teman-teman. Duh, rasanya aku sampai di sini adem banget ya suasananya. Ini namanya gunung ya, nyaman, sangat nyaman. Yuk kita mencari tempat lain, teman-teman. Ini di sini ada Dewi Kwan Yin, patungnya Dewi Kwan Yin ya. Jadi di sini itu biasanya orang-orang Buddha itu ya berdoa atau sembahyang pai-pai. Nah, sekarang kita OTW naik ke sana. Taiwan itu ya, di mana-mana ada kamera. Nih lihat. Ada CCTV. The Main Shrine Hall. The Avocado Bodhisattva. Heaven Summit Pagoda, The Wishing Well, The Earth Store Budi Wisata, Toilet Teh. Ini yang paling penting, ada Toilet Teh. Si.
beliau ini orangnya sangat ramah ya. Ramah. Aku tadi dari sini. Saya mau mencari makanan lain untuk bosku. Di sana itu ada Seven. Di sana tuh 7-Eleven. Dasar monyet ya, enggak tahu sembunyinya di mana itu tadi. Tiba-tiba muncul dan ngerebut makanan. Ya, beginilah ya. Sebenarnya itu di samping sudah diperingatkan ya, enggak boleh sembarangan membawa makanan biar aman gitu ya. Jadi mungkin kadang orang-orang itu enggak memperhatikan peringatan itu ya. Jadi ya asal bawa saja. Nah, kena deh, kena rampas. Di sini buahnya banget ya. Wah, santai. Kemudian lanjut saya membelikan majikanku jotofu kuah ya teman-teman. Tahu bau kuah, ini tahu bau banget ya. Dan rasanya itu katanya majikanku itu sangat sangat mantap. Di sini saya membelikan makanan untuk majikanku ya teman-teman ya. Saya sudah putar balik. Saya mau meninggalkan Dian Siang, teman-teman. Saya harus berucap bye-bye kepada Dian Siang. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Video saya hari ini. Ini adalah taman impiannya di Taiwan ya. Taroko Park. Taroko National Park. Mungkin begitu ya bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Mandarinnya Tai Lu Ge Ku Jia Gong Yan. Nah, setelah seharian di sana tadi ya, saya naik-naik capek banget dan sekarang saya mau pulang, teman-teman. Karena udah makan. Oh ya, makannya tadi enggak sempat ngambil video ya, teman-teman, karena majikanku sudah terlalu kelaparan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah nonton video saya hari ini. Jangan lupa setelah menonton video ini, dukung channel saya dengan cara komen, like, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih.